siapa nama kamu? Nama saya Kutia Daratovia Dalsi, kelas 5 SDN 2. Oke, adik Silvia, coba dong ceritain rasanya ikut asesmen nasional. Rasanya senang sekali karena saya bisa ikut asesmen nasional ini. Hobi kamu apa? Hobi saya menggambar. Terus cita-cita adik Silvia apa? Jadi perancang baju. Jadi perancang baju? Ya. Oke, jadi kamu senang ya ikut asesmen nasional ini ya? Ya. Oke, tadi susah nggak soalnya? Enggak, karena saya sering belajar. Kamu sering belajar. Oke, sukses ya Rik Silvia ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayar Al-Tarisi. Kelas berapa? Kelas 5B. Oke, Afif, ikut AN rasanya gimana? Senang hati. Oh, kenapa senang? Karena teman-teman kan bisa belajar. Belajar. Tadi susah nggak soalnya menurut Afif? Enggak. Enggak susah? Kamu udah latihan soal sama guru-guru ya? Iya. Oke. Okay. Afif hobinya apa sih? Hobi main bola. Oh, main bola. Terus cita-citanya Afif apa? Pemadam kebakaran. Apa? Pemadam kebakaran. Oh, pemadam kebakaran cita-citanya. Oh, luar biasa. Oke, okay, Afif. Sukses ya untuk Afif selalu ya. Iya. Terima kasih. Sebagai guru kelas 6 di SD Islam Kiai Haji Abdul Hasyim ini, dan dalam pelaksanaan MTK ini di tahun 2002 saya sebagai proktor, dan saya mengamati dalam pelaksanaan mulai dari simulasi geladi sampai pelaksanaan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dari pusat, dan alhamdulillah untuk pelaksanaan hari ini alhamdulillah tidak ada kendala. Itu saya sebagai proktor mengamati pelaksanaan hari ini lebih baik daripada tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rianto. Saya bertindak sebagai proktor di SDN Suwayo 2 dalam pelaksanaan ANDK 2022. Untuk pelaksanaan ANDK 2022 di SDN Suwayo 2 berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mariati dari SDN Darmo Satu Mane. Saya guru kelas 2. Saya bertugas menjadi pengurus ASN ANPK di SDN Wakil Kasim. Saya bertugas di sini dari gelombang 4, dari kelas 1 dan 2, mulai hari Rabu tanggal 2 November 2002 sampai hari Kamis tanggal 3 November 2022. Pada saat saya menjadi pengawas ANPK di SDI Wakil Dasar ini, alhamdulillah di sesi pertama berjalan dengan lancar tanpa terkendala. Fasilitas juga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Wijayanti dari SDN Suwayo 1. Saya di sini bertindak sebagai pengawas ANPK pada SDN Suwayo 2. Pada saat pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, di situ ada beberapa hambatan, ada beberapa anak yang kurang bisa mengoperasikan komputernya. Saya bisa membantu dengan kebaikan anak, terus anak-anak juga sangat antusias dan senang dalam pelaksanaan ANPK ini. Karena ini adalah hal baru bagi mereka, ujian selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairan Slamet, Kepala Sekolah SD Islam Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Bangil.
Dan dengan pelaksanaan anugerah ini yang kita laksanakan kemarin pertama pada tahun 2021, alhamdulillah dampaknya sangat baik sekali pada kami. Di antaranya kemarin kami di tahun 2021 yang kurang adalah literasi dan numerasi, dan alhamdulillah ini kami sudah memperbaiki, mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Servernya juga sudah mendingan dibanding tahun lalu, sudah lancar untuk anak-anak melaksanakan ujian. Namun kemarin itu kita daftarnya di gelombang dan sesinya itu karena sudah full sehingga sekolah kami kebagian di gelombang 3 dan 4 karena rumputnya sudah dibantu oleh pemerintah bisa melaksanakan dua gelombang sesi pertama. Jadi gelombang 3 itu 2 hari, pertama literasi, kedua dan numerasi yaitu tanggal 31 dan tanggal 1 November. Untuk gelombang 4 sudah kita laksanakan mulai tadi tanggal 2 dan besok terakhir tanggal 3. Tanggal 2 tadi melaksanakan literasi dan besok numerasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan syukur mengucapkan pertama syukur alhamdulillah ANPK untuk sekolah dasar di tahun 2022 ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seiring yang pertama kita sosialisasi terus-menerus berkaitan dengan ANBK, pentingnya ANBK, dan seterusnya. Yang kedua, kami membentuk tim berkaitan dengan ANBK. Berikutnya ada posko mitigasi yang mana akan menampung permasalahan-permasalahan di lapangan berkaitan dengan kegiatan ANBK. Yang berikutnya, kita melakukan fintech sebelum ANBK. Untuk proktor, ini betul-betul kita beri fintech, bimbingan teknis berkaitan dengan penguasaan yang terkaitan dengan sistem ANBK itu sendiri. Yang terakhir, kami melibatkan pengawas untuk memonitoring pelaksanaan ANBK. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini ANBK di Kabupaten Pasuruan lancar. Mudah-mudahan di tahun berikutnya seiring dengan dukungan kementerian yang selalu terus-menerus memberikan kami tambahan sarana-prasarana hardware, komputer, Chromebook, ini akan menambah semangat kita di ANBK untuk tahun-tahun berikutnya. Sukses kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq SPD MPD selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2002 berjalan dengan lancar. Hal ini atas berkat kerjasama seluruh pihak, khususnya para kepala sekolah, para pengawas, dan unsur dari dinas. Untuk mencapai kesuksesan ANBK, ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi penyelenggaraan ANBK kepada seluruh kepala sekolah dan proktor. Kemudian Dinas Pendidikan membentuk tim khusus yang menangani ANBK di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Kami juga membuka posko pengaduan kendala penyelenggaraan asesmen nasional basis komputer. Di samping itu, kami juga menganggarkan pembiayaan untuk melaksanakan bimtek bagi para proktor dan teknisi untuk suksesnya asesmen nasional berbasis komputer. Selama pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer, kami juga mendelegasikan para pengawas sekolah SD dan SMP untuk memantau pelaksanaan ANBK agar sesuai dengan
prosedur operasional yang sudah ditetapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.